سكن كل قلب بتحية وبسلام انشروا أحلى الكلام زينوا الدنيا احترام بمحبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودواء أسقامنا وشفاء أمراضنا وشفعا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Sidang ikhwah dikasih, salam sejahtera di saat yang mulia ini di dalam ruangan Ma'al Quran, bersama dengan Al-Quran, bersama dengan isi kandungan Al-Quran, bersama dengan pengertian Al-Quran, bersama dengan makna Al-Quran, bersama dengan saya Ilyas Ibn Hasan Siddiq. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dengan izinnya dan rahmatnya dapatlah kita bersama dalam ruangan ini dalam kita nak memahami isi kandungan Al-Quran dan kita nak beramal isi akan tentang hukuman atau perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat-ayat yang kita akan tafsirkan pada hari ini insya-Allah. Kita masih lagi bersama dengan tafsir surah tu Yasin pada siri yang ke-25 daripada ayat yang ke-41 insya-Allah. Dan kita akan bersama insya-Allah dalam ayat 41 sampai kepada 44 insya-Allah. Semoga Allah SWT memberkati hidup kita dan mempanjangkan umur kita dalam kereda Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita membaca dan mendengar ayat 41 sampai pada ayat 44 insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. يا سيدنا إخواني كسي الحمد لله سلامنا الله سبحانه وتعالى dia tunjuk kepada kita berkenaan dengan kekuasaan dia dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sampai kepada hari ini kita masih lagi bersaksi kepada atau bersaksi akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kejadian Allah Subhanahu wa taala, matahari yang Allah Subhanahu wa taala ayat kata dia tu menjadikan matahari, menjadikan bulan, matahari tak kuasa nak litah. Lasyamsu yang bagi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Itu di antara gambaran iaitu kejadian Allah Subhanahu wa taala. Setelah pada itu pula kita dapati Allah Subhanahu wa taala dia sebutkan satu nikmat yang lain pula. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala dia sebut imtanna, maksud dia tu sebut kepada hamba dia satu nikmat nak wifak dia tu, nak wifak kita tu sebagai selaku hamba Allah Subhanahu wa taala ingat pada Allah kata. Oleh kerana manusia ni la yashkurun, banyak tak syukur. La yaqilun, tak ada berfikir. La yatafakkarun, tidak berfikir, tidak berakal. La yu'minun, tidak beriman. Bila mari dengan la ni tak molek saja. La yash'urun, tak berasa. Bila mari banyak lagu tu banyak. Banyak balik tak molek.
Bila banyak balik tak molek ni, Tuhan nak ingat lah. Bila kita ingat, tengok pada nikmat Allah, kita balik ada orang molek pula lah. Nah, walakin aktsaran nasi nah la yaqilun la yashkurun la yu'minun. Napa tu? La yafqahun, tak faham tak gapo tu. Kita sio kita ni. Bimbing takut kita masuk dalam gulung ya orang seperti yang Tuhan sebut. Patut Tuhan sebut kata qalilan. Nah, sedikit saja ha, kita nak masuk dalam gulung orang yang sedikit tu. Tak sesuai banyak, tak sesuai masuk dalam banyak gulungnya orang yang terlupa pada Allah. Tak mau masuk dalam gulungnya orang yang main kata tidak apa, tidak ingat pada Allah, tidak berfikir pada nikmat Allah, tak bersyukur, la yashkurun, tak syukur pula. Sebab itulah kita ya, nak pergi kepada orang yang sikit, al-qalilu al-mahmud, orang yang sedikit. Dia kata dah qalilan, sedikit. Mana tak insyaAllah kita berdoa semoga Allah SWT masukkan kita dalam gulungi orang sikit tu. Sikit yang pakai hijau, sikit yang molek, sikit yang dikasih oleh Allah SWT. Bukan banyak yang disebut oleh Allah SWT kata terlupa, tak ingat, tak syukur, banyak kufur, tak mikir, tak ada berakal, ghafilun, lupa, tak sel lagu tu. Sebab itulah kita nak kepada orang yang selalu zakirun, zikir pada Allah, ingat pada Allah, takut peheh, kita nak situ. Sebab itulah bila kita tengok di sini tu, Tuhan tunjuk tu untuk nak wifak-wifak kita ni sebagai manusia ni kembali pada dia. Sekadar royak nikmat lain, nikmat langit, bumi, mentari, bulan, bintang, apa lagi, malam, siang, wari pula satu nikmat nak wifak kita pakat mikir pula. Satu nikmat yang Tuhan sebut kepada hamba dia, terutama yang Quraisy, musyriki Mekah tu, yang tak pernah tengok, tidak ada, tak pernah naik Firaun boleh hadir. Tuhan sebut Firaun di sini. Satu nikmat Firaun ni, satu nikmat. Sebab tu lah Tuhan sebut tu safinah ke. Al-fulk, fulk ni perahu lah, ferry, dan apa lagi, rakit, fagolet, kapal air, kapal lagi, kapal syirak ni dia guna apa, guna kain, guna apa tu. Allah ni inyeng, ada motor, ada apa, semua tu banyak kata masuk ada nikmat Allah SWT berlaku tu. Sebab tu lah Tuhan sebut kepada musyriki Mekah satu alamat yang besar kepada ahli Mekah, iaitu Tuhan sebut katanya dia tu membawakan keturunan mereka di atas satu Firaun, sebuah Firaun. Fak Mekah hari itu tu tak kenal Firaun lagi. Firaun duduk mana toh, semoga duduk di duduk di kawasan lagu tu. Malaikat orang apa, orang hak duduk belik kok sungai, kok laut tu boleh nampak, boleh hadir. Ada Firaun, tapi orang hak duduk tengah pada pasir ni, orang hak duduk dalam kawasan macam tu, dia tak ada bergaduh nak pergi kok ke laut tu. Dia duduk main kok kawasan dia tu. Tapi Tuhan nak tunjuk juga dengan bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayatun lahum anna hamalna dhurriyatahum fil fulkil mash'un. Masya Allah. Wa ayatun lahum, ingatlah, satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, satu kehebatan Allah Subhanahu wa taala, satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mari wa ayatul lahum. Berapa kali dah saudara dikasih kita dengar wa ayatul lahum, wa ayatul lahum. Dah ambil di mana? Ambil di belum ada tu wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar. Mari dengan lafaz wa ayatul lahum. Belum ada tu pula wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Dan ingatlah, dan satu ayat, satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kepada mereka, bumi yang mati Tuhan dapat menghidupkannya. Begitu juga nak menjelaskan bahawasanya orang yang mati dah, kita mati turun kubur dah, hancur habis dah,
Nah, tulai pun hancur dah. Sama telah gol lain tu habis hancur dah, Tuhan boleh kuasa. Tuhan kuasa ke apa? Membangkitkan semula pula. Wa ayatul lahumul ardul maitah. Walaupun bumi. Nah, bumi yang mati Tuhan menghidupkan. Orang yang mati Tuhan boleh hidupkan. Boleh hidupkan dengan Al-Quran, boleh hidupkan dengan Al-Islam. Nah, mari pula kita naik pula daripada wa ayatul lahumul ardul maitah, mari pula wa ayatul lahumul lahumul lailu naslakhu minhu an-nahar. Royak pula berkenaan dengan malam pula. Tujuannya tidak mau gapo, tidak dah mau mereka itu pakat mikir. Apakah mikir patu kira tengoklah. Nak beriman tak beriman duk di kita lah. Nampak tu? Tuhan pilih. Tuhan tak ada apa, tak ada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha atau la ikraha fid-din. Tidak tak ada paksa mereka itu masuk Islam, tapi we mikir dulu. Kita pun sama, bila kita dah nak dakwah orang, nak gapo orang, kita we mikir dulu. Cuba mikir tengok. Lah no. Yang ni kita dok gaduh nak oyak dah gapo-gapo sebelum dia mikir. We mikir. Bila dia mikir, ha mikir lagi, ha mikir dah, ha, tak apa. Pakai kau tengok ah. Nak beli tak saya beli, nak masuk tak saya masuk. Bukan kata dah. Abang kata dengan tidak ada cara macam tu, tak ada. Cara uslub ni, uslub dakwah susuh mikir dulu. We gapo-gapo susuh mikir. Tunjuk tengoklah langit, tengoklah bumi, tengoklah tari, tengoklah nah, boleh tengoklah untuk mikir. Nah, mari pula di sini pula wa ayatul lahum anna hamalna, dan satu ayat satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, satu alamat, ayat ni satu alamat. Ayat-ayat ni satu alamatun azimatun, alamatun satu alamat yang besar. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang besar. Nah, li ahli Makkah, bagi ahli Makkah. Atau li kuffaril Arab, atau kepada orang kafir, orang Arab. Atau lil kuffari ala al-itlaq. Atau kepada orang kafir. Nah, mutlak. Siapa tak beriman, tengok mikir. Siapa tak beriman, tengok Firaun. Kau mahu kita mudah, tengok Firaun. Nah, Firaun tu, Firaun ni, Firaun golek, Firaun patak. Nah, Firaun go tu, Firaun go ni. Cuba tengok, mikir tengok. Ni. Nak ayat kata, al-kainin fi asli Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sama juga. Tengok. Masa kita pun tengok juga wa ayatul lahum. Satu apa? Satu ayat, satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Gapo dia? Nak tunjuk atau Tuhan sempurna, Tuhan kuasa, anna hamalna dhurriyyatahum. Ai anna hamalna أولادهم الكبار الذين يبعثونهم إلى تجاراتهم. Maksudnya kami membawa hamala ni piko. Nah, hamala piko. Kita nak kata sungguhnya kami piko mereka atau Firaun, ya dak masuk. Nah, hamala saja tu. Seperti mana? Ibu dia mengandung anak dia. Wa hamluhu wa fisaluhu hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Hamalathu, kalau kita kira dengan hamala, piko. Tapi di sini, maknanya mengandung. Ada pun di sini, hamala di sini, kita dinaik. Kita dimuat. Kita dimuat, dibawa. Dinaikkan ke atas Firaun. Anna hamalna. Kami muat mereka itu. Kami bawa mereka itu. Sebab Firaun ni duduk atas air. Lepas tu, manusia ni duduk mana? Manusia duduk atas Firaun. Pia muat siapa? Firaun muat orang ke orang muat Firaun? Nah, Firaun muat orang. Nah, jadi kita kena duduk atas Firaun situ. Anna hamalna, bahawanya kami tu muat. Kami ni menaikkan. Kami ni bawa dzurriyyatahum. Siapa dzurriyyat mereka tu? Dzurriyyat di sini iaitu setengah ulama katanya auladuhumul kibar, anak-anak mereka yang besar. Di masa dulu bukan sekadar nego dengan uta ambil di mana? Ambil di Syam, ambil di Mekah pada Syam saja dak. Bukan kena lakon laut. Gi di Mesir, gi di Sudan, gi di mana? Kalau kau ni enggak gi ke kawasan Bukhara, gi kawasan India, kawasan apa ya kena fau. Nah, masa dulu nego-nego masa dulu kan. Nah, Islam masuk kepada Ardus Sindi. Nah, Islam masuk pada bombing Sindi. Nah, di kawasan India apa nama tu? Kalau dia dengan Fau, kalau dia dengan dah pitah kok
Mana kau Iraq, turun kau Iran, turun kau apa tu? Mana kata situ adalah satu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala membawakan dah keturunan dah zuriat mereka itu, keturunan mereka itu. Fil fulki, ketika mereka itu nego musafir nah pergi hijrah gapo tu, fil fulki tu ha bawa mereka itu di atas perahu. Fulki safinah, falak belang gapo al falak falakun, nu ilmu falak, ilmu cakrawala, cakrawala nu falak, ilmu falak, ilmu darasat. Al fulku nah iaitu perahu. Nampak tu? Bah disebut dalam Quran ada gak safinah. Nah, hatta idza rakibu fis safinati kharaqaha. Nampak tu? Ada juga. Nampak tu? Disebutkan dengan nama safinah pada disebutkan dengan nama apa? Nama al-fulki pun ada. Nah, nampak tu? Maka di sini tu al-mashhun, di mereka itu dibawa, dinaiki, dimuat di atas apa? Di atas perahu yang nah al-mashhun, yang penuh. Daripada syahana, kargo syahana. Betullah kita tengok kereta-kereta panggil tu syahina, syahina, kereta besar yang buat dah yang apa? Yang bawa, yang muat, muat apa? Muat pasir, muat batu, muat apa nama yang dinamakan syahina. Banyaknya syahinat. Al-mashhun yang dipenuhi dengan orang, dengan barang. Betullah panggil tu ta'iratus syahan. Gapo ta'irah, frau atau kapal tu be hok muat barang saja. Hok kargo saja. Syahan. Nah, sebab itulah kita boleh tengoklah ni, tempat kita ni ada. Ada kargo barang. Nah, bila kita pergi kok kawasan mana? Kawasan laut, di kawasan Sengkula atau Segoro, di kawasan Perlis, di kawasan nah, tengok frau ada bawa kontainer banyak-banyak tu. Yang muat ikan noh. Ya ke Cina, amik Cina buat risin ni, buat risin tu. Semua tu satu ayat yang Tuhan nak wik. Kita pakat kelih, pakat mikir. Sebab kita ni, munggu dah ada tepat dah. Tak ada nak mikir mana. Ni nak wik mikir kepada orang apa? Orang Arab yang tidak ada di masa tu tu, Frau. Nah, atau mereka yang tidak pernah kelih Frau, katanya, satu ayat Allah SWT nak membawakan anak cucu mereka di atas Frau yang penuh dengan manusia, dengan barangan. Ni satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan makna lain lagi, anak cucu mereka, auladuhum wa sibyanuhum wa nisa'uhum, mereka itu dah bersama semua atas Firaun. Bukan nak tengok atas Firaun tu pelik orang buat dak. Dah buat rupa tu rupa ni, rupa Firaun yang besi kan tak tergelar, Firaun kayu, Firaun plastik, Firaun fiber, Firaun tu Firaun ni, apa tak itu. Satu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Firaun yang berat gi duduk atas hai, atas muka hai gak ngeh yo. Tolak ngetangi boleh. Satu nikmat pula satu. Saya pernah tengok orang akut pasir. Firaun serok pasir tengah mana? Tengah dah sungai. Firaun haluh ya, ibu haluh ya. Firaun tarik itu, Firaun narik itu. Belakang dia tu orang panggil kata Firaun yang tidak ada ingin. Nah, Firaun juga. Tapi penuh dengan pasir. Penuh. Ada apa nak tak ada seta yang nak selai. Nak apa nak tergelai dalam air. Tapi, ya heret pula tiga pula. Heret tiga buah. Terus halus ya heret tiga buah. Buat apa ya dia ingin. Ni, siapa buat macam itu tu? Ni, di antara kekuasaan Allah SWT. Allah memudahkan. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Ini di antara apa? Di antara kemuliaan yang Allah Taala beri pada manusia. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum. Sungguhnya kami telah memuliakan anak Adam dan kami dah membawa mereka itu, menaiki mereka itu, nak iman mereka itu naik. Memudahkan mereka, kepada mereka itu perjalanannya. Dah di atas mana? Atas bombing baik, atas dalam air, atas air pun boleh. Ini satu kemuliaan yang Tuhan beri pada anak Adam. Benatai lagu tu tak? Benatai tu cara dia. Nah, pada jin cara dia. Manusia ni tu hawi wa hamalnahum fil barri wal bahr. Nah, dalam surah apa? Surah Al-Mulk.
Nah, Tuhan menjadikan al-ardha dhalula, mudah. Bombing mudah, jalan atas bombing. Nah, batu atas air dan kacak banyak. Ini semua tu di antara kebesaran dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita kena mikir fa'ita. La ilaha illallah. Wa hamalna dhurriyyatahum. Dhurriyyatahum ni setengah ulama katanya makna dia dhurriyyah yang akan datang. Fa' dia tak ada dah dengan masa dah masa maju supaya kita. Kita tak suka kata nak main terosak lah ni. Tak suka kata nak tengok orang apa, orang duk Mekah. Nah, sang kita pergi Mekah, anak kita duk Mekah, tengok muka, tengok gapo, bila-bila duk kena telur. Bila-bila duk masuk. Nah, lah ni. Tak suka tu kata nak tengok muka dia sok-sok lah ni. Buku apa dah Mekah lah ni? Allah ni Mekah. Dah subuh baru. Oh, sini nak semaya duha dah. Misalnya. Nah, ni satu nikmat. Nampak tu? Lepas pada kita, rung anak kita gapo ni adi pula. Kita tak tahu tu. Sebab itulah Tuhan nak ayat kepada Fak Quraish. Nah, bahawasanya anak cucu kamu tu, nah, akan naik Firaun. Akan dapat menikmati. Nah, perjalanannya, nah, melayari di laut tan yang luas. Masya-Allah. Nampak tu? Setengah ulama katanya, bagi dah. Benar dah. Nah, cuma Fak dia duk kawasan jauh. Duriak-duriak masa mana? Masa mereka tak ada lagi anak cucu dia duk gejala duk gimana? Ya naik Firaun ni. Nak pergi lakah ke Mesir, nak lakah ke India ke apa nama tu. Nah, walaupun pok tak ada naik, pi anak naik dah. Nah, katanya pula duriak ni pula ni Nun. Duriak pai kata Nuh. Ku turun ni mereka. Tok nenek moyang mereka dulu yang naik Firaun. Tu hebat Firaun ke dia. Di masa apa? Masa Nabi Nuh. Al-Fulk di sini setengah lama katanya iaitu Firaun Nabi Nuh. Tengoklah kepada wa ayatul lahum. Satu ayat bagi mereka itu. Berkenaan dengan apa? Dengan satu ayat yang Tuhan yang Allah SWT membawakan. Siapa? Anak atau ketua atau orang-orang tua. Nah, tok nenek moyang mereka itu yang bersama dengan Nabi Nuh hari itu. Fa tahu, cuma nak ingat. Wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum. Dhurriyyah di sini, nah, min al-asma'il al-mudad al-mutadad. Isim yang pangata berlawe. Boleh dengan nama dhurriyyah anak cucu hak akan datang. Boleh dhurriyyah, nah, dhurriyyah dengan nama tu nak moyang hak padah. Dhurriyyah min asma'il adad inda al-kathir. Tutlaqu 'ala al-aba' wa tutlaqu 'ala al-abna'. Mana tu? Dhurriyyah ni boleh anak cucu hak akan datang. Boleh juga gapo? Nah, gapo dia? Tok nenek moyang hak lepas dah. Mu tengoklah. Nampak tu? Maka ingatlah kamu ni. Nah, kalau sakut dengan Nabi Nuh ingat molek. Kamu ni daripada gulungan manusia yang ada dalam apa? Dalam sulbi-sulbi, dalam apa? Dalam benih-benih. Dalam bakar-bakar orang nak Firaun tu. Dengan Nabi siapa? Dengan Nabi Nuh alaihissalam. Sebab apa? Sebab tak ada dah orang lepas pada tu. Orang tak nak Firaun, hari tu terhacur habis dah. Maka cukup banyak-banyak fak-fak kita ni. Sebab apa? Sebab kita ni semua ni daripada mana? Daripada orang yang Tuhan menyelamatkan dia. Kita ni semua daripada orang yang Tuhan menyelamatkan dia. Mana kita duduk mana? Kita duduk dalam benih-benih, dalam apa? Dalam apa yang kata sulbi-sulbi, dalam apa? Dalam bakar-bakar orang yang duduk atas Firaun tu. Bila Tuhan dah menjadikan bombing ini penuh dengan air, boh sekali besar tu, semua orang tahu belakang. Nah, orang Yahudi, orang Kristian, orang Buddha, orang apa yang tahu belakang. Cerita ni, waktu wak-wak royal tu, wak royal ni, katung pun katung ada lah ni. Nah, katung Disney wak tu, wak apa? Wak Firaun Nabi Nuh. Mana tu Fahid tahu lah kau. Lepas tu nah, balik Hollywood ke apa nama. Ya wak royal, ya wak apa. Ha apa, ha Firaun ke apa nama tu. Mana tu sepakat tahu lah kau. Musyrikin Mekah tahu. Katanya bombing kita tu ditegelai sekaligus. Orang yang selamat, orang yang ada lah ni, sampai pada kita lah ni tu, nah, umat yang ada di atas Firaun Nabi Nuh AS. Kalau gitu, nah, ingat molek syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tuhan buat Firaun, Tuhan membawakan dah duriak, duriak kamu. Yang mana ustaz tadi, duriak boleh anak cucu keturunan yang akan datang, boleh juga tok nenek moyang kita, bako kita hak dulu pun naik Firaun juga. Selamat mereka itu. Walau walau bagaimana, nak ayat tahu Firaun satu nikmat yang kita kena mikir. Nah, yang kita kena syukur pada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Wa ayatul lahum nah anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhun. Dan satu ayat Allah Subhanahu wa taala membawakan mereka itu dah di atas satu Firaun yang dipenuhi dengan manusia. Dipenuhi dengan barangan-barangan perniagaan. Dah masa dulu masya-Allah. Saya ingin dah kalau ada orang tua dok oyak pada kita. Kawasan kita ni kereta tak ada zaman dulu. Firaun berlaku. Dan sahabat tu diparik, dia kata ambil diparik. Dah ada kuala di situ tu masuk. Suk mana? Suk. Dah kisik masuk teruk sungai tu. Nah, kalau nak pergi orang tani nak pergi nesta ni kena teruk sungai tu. Siapa nesta? Nah, tu situ dengan Firaun dengan gapo. Masa dulu hebat dah. Alah ni tak ada alah ni jadi. Muka kereta ke apa. Nak pergi nibung dengan Firaun dulu. Nak pergi bakok dengan Firaun. Dah derah. Senang. Nampak tu? Orang terlubang nak pergi di situ, nak pergi di sini. Nah. Mana kata? Orang nak pergi kat sungai Taning, kat apa nama. Tiba-tiba nak pergi kat Firaun dulu. Mula dah. Tok saya duduk ayak. Mula tok saya duduk ayak kata. Nak buat umur sebuah dulu tu. Kayu ambil pada bukit. Wah bukit tak ada kereta lori. Tak ada kereta lori, kereta dah, kereta kayu balok tak ada. Lepas tu baik noh. Tebang apa? Tebang gaji, tebang kapok. Pas soso besar mana? Soso tu sama pasang perut ajah. Likung 10 orang. Dah, ambo bos apa? Lepas tu tebang macam mana? Tebang pak tu. Nah, heret dah. Tinggal dia guling turun ambil. Dia guling turun dalam sungai. Cara sungai pula. Nah, ha, buat rakit, buat gapo tarik mata lepas dia dok gi tu air. Patu nanti gi timo nanti gapo? Masya-Allah. Nah, hok dengan rajah-rajah ki. Tapi nak kata dia mau gi macam mana kayu kat mah kita ni. Nah, dia royak kata. Dia ambil kayu di lepas tu dia lalu kat Sungai Jabi. Sungai Jabi mari pak naik lubuk. Nah, ha kat sah lubuk. Patu dia buat mana? Dia mari duk dan mari duk gaji, mari duk belah. Kayu ada papel. Nah, papel tu masa dulu orang bijak, orang gagah, orang yang nah, apa kata pakar orang sungguh. Buat sebuah rumah. Sebuah rumah dengan kayu. Nah, kita pergi ke kawasan mana? Kawasan Sungai Padi di Weng di gapo tu. Allah, rumah. Pakai tiye seputung, pakai kayu seputung. Nah, tiye tu pohon kayu seputung kerak 5 mik kerak 4 mik kalau tiang tengah dah 5 mik kalau tiang tepi tu 3 mik Allah tiang besar dah berkata satu likung Masya Allah ya heret macam mana so, ya semua dia kata heret melalui apa melalui dah air ni lah melalui sungai ni lah kalau laut ni lah Masya Allah semua tu berkata kita mikir boleh mikir kata kejadian Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka teruslah lutut kita syukurlah kepada Allah. Turunlah kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala ni. Wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhun. Masya-Allah tabarakallah. Semua tu kita boleh saksi dengan mata kita, boleh tengok. Cukup lagi. Tak cukup lagi. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Tak cukup lagi. Wa khalaqna lahum. Waw ni ataf ai wa ayatul lahum anna khalaqna lahum. Mari dengan wa khalaqna makna kata ada pula wa ayatul lahum anna khalaqna lahum. Wa ayatul lahum anna khalaqna lahum dan satu ayat. Satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah Subhanahu wa taala jadi kepada mereka jadi kepada bagi mereka mim mithlihi yang sama dengan dia yang seumpamanya yang sepertinya seperti Firaun itulah sebab hak tu mim mithlihi tu al hak klik pada al fulki tu hewa
Sama. Nah, wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Dan Allah SWT menjadikan sepertinya, seperti Firaun itu, apa yang mereka itu dapat naik. Dapat. Nah, naik atas dia. Firaun ke. Ma yarkabun. Apa yang mereka itu naik. Sepengah Firaun. Itu hewak juga untuk kita. Berkata Mujahid dan Qatadah dan jamaah daripada ahli tafsir, Tuhan menjadikan seperti Firaun itu apa? Unta. Al-Ibil. Nah, ini Mujahid berkata. Nah, dan nah, Qatadah dia kata, wa khalaqna lahum, dan kami jadikan bagi mereka mim mithlihi, supo, sama dengan apa? Seperti dengan Firaun tadi. Mayar kabun, apa yang mereka itu dapat naik. Dapat duk. Nah, tunggang kat atas belakang dia. Kita lari kita dah atas apa? Atas belakang Firaun tu. Mana tu? Muka Firaun duk di. Nah, duk di air. Belakang dia tu kita naik. Nah, sama. Nah, sama boleh. Learning pula. Dia mau Firaun pula. Siapa kita tak tahu atas kita duk dalam Firaun. Besar duk. Nah, 5 lapis, 10 lapis. Gapo hotel? Hotel dalam Firaun. Ada dengan dah tempat berenai, ada dengan tempat dah tempat sinema, ada tempat jemu, ada tempat tu, tempat ni. Allah. Semua tu siapa aja? Allah SWT ajar. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah Taala ajar manusia apa yang tidak dah apa yang manusia tidak tahu. Patu dengan sebab apa tu ajar dia? Sebab dia mula dengan iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ani. Apa tu? Iqra. Bacakanlah dengan sebab dia baca, sebab yang ngaji boleh buat tu. Nampak tu? Dia boleh buat patahna lebih pada tu lagi. Dulu sekadar ambil pang kayu, mari dah, mari kiki mari dah, takik mari dah, tebuk buah tengah tu ya di Firaun dah. Satu seputung atau sebatang kayu tu. Dah mari pakak duk le tu. Mudah besar. Itu dia. Dah. Perau dia pandang tak? Pakak kayu sebatang. Yang mari duk buah isi dia tu, buah dalam tu. Dah tinggal gelong tunggu. Dah gelong tunggu, jadi boleh pakai duduk dalam Firaun. Satu idea. Idea lah ni pula. Dah hal pahara tu pula. Dia memakai buluh. Buluh mari tok buluh. Lemak ikat. Dua satu tak segelih. Hal lah ni pula dia memakai jebur pula. Dah memakai jebur pula. Ikat jebur. Banyak jebur tu boleh duduk tak segelih pula. Idea belakang tu. Semua tu tu hajar belakang tu. Bukan terpanas saya panas kau tu. Tak panas kau ni tak. Tak ada biar panah kalau Tuhan tidak apa, tidak izin, tidak. Dah wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dah. Tak siapa pandah. Tak siapa tahu malaikat Allah Taala hajar dia. Walaupun dia orang bukan Islam, walaupun dia orang Islam, tapi dengan sebab dia baca, dengan sebab dia usaha, dia kacau Tuhan wui kepada dia. Ya zaga dikasihi. Banyaklah buku-buku Firaun ni banyak. Dah. Tengok Tuhan kacau al-sufunu, as-safinatu fil Quran, satu tafsir maudhu'i. Firaun dalam Quran. Kecek katanya orang duk atas Firaun kok tu kok ni kok tu kok ni. Dah. Pedah dia. Patu? Dah. Litastawu ala zuhuri wa taqulu. Dah. Gapo nama tu? Mana tu? Semua tu ayat sakut dengan Firaun. Bila tu ayat kata dia tu menjadikan wa khalaqna lahum mim mithlihi ma yarkabun. Ma yarkabun sini ialah ulama tafsir katanya Tuhan menjadikan seperti Firaun juga yang mana kita boleh mendaki atau boleh kita naik di atas dia, guna dia, iaitu unta saudara dikasihi. Khalaqaha lahum lirrukubi fil barri. Allah Taala menjadikan unta untuk kita. Supaya apa? Supaya kita boleh berjalan. Kita boleh naik tunggang di atas belakang dia. Masya Allah. Kawasan kita ada utah? Tak ada kawasan kita. Kawasan kita orang tua kita nak naik ke apa? Khubah.
Yelah juga, tak apa. Khubar pun yelah juga tu. Kata lembu masa dulu. Nah, nampak tu? Lepas tu, di kawasan ni pula gajah. Kawasan di kawasan India. Kawasan dah. Ha, kawasan India, kawasan tu ada gajah pula. Kawasan kita pun gajah di Chiang Mai ni apa tu. Nah, masya-Allah gajah pula. Kita ni kawasan kita ni lembu kubah. Nah, sampai pada satu san nyalak. Minangkabau. Nah, di mana? Di Padang, Padang Indonesia. Dah, bana dia Minangkabau, epok dia Minangkabau, dia buat sepung tanuk kubah. Nak apa? Nak atau majunya kubah atau kubah termasuk tu tu? Nah, dia tu panggil tu satu kenderaan yang panggil kata boleh bawa seorang tu bawa ke situ ke sini sampai sampai pada peperangan Melayu, peperangan gapo ada kubah. Nah, ada kubah ada gapo. Mari duk tolong manusia duk gapo. Kuda jarang kat kita. Nah, bawa negeri Arab negeri apa? Utah. Tu yang sebut utah sini, ulama sebut utah sini sebab apa? Sebab utah tu seperti sufunil markubah fil bahri. Utah seperti perahu yang berlayar di di laut. Utah pun seperti itulah. Tengok utah. Di pada pasir we dia. Nah, kuda lah we tak leh. Gajah mati kering dah. Gapo lagi? Galain, lembu gapo nama? Tak leh gi. Jangan lawai utah tak leh. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat? Tidakkah mereka itu tilik tengok perhati kepada unta bagaimanakah Tuhan menjadikannya? Mulut dia tu nah, bibir mulut dia dituri mata belah dua. Nampak tu mata dia tu ada napis sekali lagi bila marinya ribut kuat-kuat, ribut pasir nah, tak masuk mata dia. Kaki dia pula nah, nampak dia kerah lagu tu bila duduk atas nah, bila duduk atas pada pasir. Nah, atas pasir, ya buka pasir tak boleh tergelarkan kaki dia. Nampak tu? Pas dia boleh wo'ok. Makan air sekali boleh boleh duduk 30 hari. Cukup dengan satu. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Ni. Sebab itulah. Unta dinamakan safinatus sahra. Perahu pada pasir. Nah, saudara dikasih. Sebab itulah. Di sini tu, nak royak kata, hei orang Mekah. Ni mufassir ayat kata, hei orang Mekah. Tuhan sebut Firau tu bagi orang hok duk nampak, hok duk dekat dengan Firau tu naik. Apa kamu buat ada Firau kamu? Apakah Firau kamu? Nah, iaitu uta tu. Tengoklah pada uta yang kamu duk naik duk gapo tu. Nah, gagah dia, kuat dia tu. Uta dia tak ada berjalan ikut si, dia berjalan depend rak biap. Direct for dia. Ada orang bawa, tak ada bawa, dia ada direct for dia. Turut baris pengat hanying serigala kan. Serigala ia turut huana dia. Ketua dia berjalan kata jadi kau tu. Nah, hanying panggil atas serigala. Utah pula kutu dia berjalan, qafilah, panggil atas dia berjalan sing turut direct. Nah, tak ada nak kau tu nak kau ni. Sabar dia tinggi, tetapi bila dia habis sabar makan tu eh. Nah, bila orang enak dia utah ni, bila orang enak dia masa dia kecil eh, orang rasa piak dia, rasa enak dia, rasa gapo dia, dia besar esok dia ingat lagi pada orang yang enak dia. Jadi dia mari jijok, dia mari kikir. Hak tu buat dalam berita tu makan tu eh, makan daging tu betul. Bukan makan gapo dak, dia bukan jenis makan daging, tapi bang kata dia gerai. Nah, dia gerai utah ni. Nah, suruh wingat kita wingat. Wingat nah, kemarahan dendam uto. Dan bila dia dendam, bila dia marah, bila dia nak murih kepada tuai dia yang mengenak dia yang gapo, nah siap temunglah. Guru dia lagi, dia marah, dia balah, dia gapo. Nah, tekok dia panjang-panjang tu, bila dia balah dia tinih tekok sana dia macam apa dulu. Nah, orang mari tikai dia, mari katok dia, mari piak dia tak bangun dekat situ, dia nak mati. Bagai tahiqdu. Dah, denai dia, kita kena jaga situ. Banyaklah kita kecek hauta ni, banyak. Acing dia, ada ubat. Dah, daging dia bila kita makan, ya tu asmaye. Dah, susu dia, gapo dia tu. Dah, banyak-banyak karo lah hauta tu. Faktinya, nak ayat kata, ini
ayat ni nak suruh siapa? Nak suruh ahli Mekah mikir. Mikir bagaimana ke Allah SWT menjadikan uta. Nah, uta yang selaku Firaun pada pasir. Masya Allah. Boleh muak mereka itu. Pergi satu negeri ke satu negeri. Satu kawasan, satu kawasan. Satu bandar kepada satu bandar dengan sebab uta ni lah. Begitu juga, kelihlah kepada apa? Kepada Al-Bihar, kepada laut. Kelihlah kepada Firaun. Macam mana Firaun tu boleh muak? Nah, muak ke apa tu? Muak, barai berak-berak. Kapal ngaku Allah. Barisak kapal ngaku Allah kalau barai beribu-ribu tan. Kawai tak timur ni. Kawai timur semak ni ya. Dah kapal besar sekali. Dah, kapal. Dah syahan hok. Dah imiri hok besar sekali. Hak tu daripada dalam berita ia muak semua tu, tapi banyak dah tu lagi tak gerak dah. Sebab dia naik tak boleh berak, dia ada, dia ada camkat dia. Tapi kalau Firaun baik gih lawe nah, tak ada, tak ada itu. Kalau banyak-banyak pun ia nak kita dah juga, tapi mana tahu berak dia tu ia boleh timur lagi. Sebab kita tengok Firaun apa, Firaun syahan, Firaun gagu kago ni ia muak kontainer dia tu bukan sorwo. So satu kontainer, satu kotak, satu bekah tu nah, berapa ribu tan dah. Lepas tu apa-apa ustaz? Nah, 100, 200, 300, tok susun tinggi-tinggi. Bagaimana? Nah, gi duk belagu dengan umuk pula. Belagu dengan umuk, duk tepuh umuk-umuk. Nah, hak lepas-lepas gi, hak tak lepas tergelai. Ni makna kata satu kemudahan Allah SWT beri kepada kita. Nah, Firaun ni mudah ya. Nah, Allah Taala dia menjadikan Firaun untuk kita, untuk kita berfikir. Nah, wa hamalna dhurriyyatahum fil fulkil. Napa tu? Anna hamalna dhurriyyatahum fil fulk mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Kemudian bila Allah Subhanahu wa Taala nah, sebut siap katanya Allah Subhanahu wa Taala dia tu nah menciptakan, menjadikan muat kawai keturunan anak cucu mereka atas Firaun yang penuh dengan manusia dan barangan tu. Allah SWT sebut pula dengan makna lah, sebut pula nah, katanya dia kuasa, dia kuasa ke apa? Dia kuasa menenggelamkan, dia kuasa bila Allah kehendak nak tergelar. Marilah baik mana ada Tuhan nak tergelar. Ya, asbab-asbab menalah kita kena cadai. Walaupun dia ni pakar dah, pakar baju. Nah, cadai memang kata Firaun dengan kapal ni memang kata ya, jaga keselamatan dia tu sudia. Tama-tama kapal. Kapal ni belum naik ni orang mari cek tali royal suku, orang mari cek minyak suku, mari cek go tu suku, cek pelita, cek. Cek gas, cek apa nama suku-suku nak berlepas sesa tu bukan mudah. Tapi dia Tuhan nak. Tuhan nak menghancurkan. Marilah kapal besar sekali, Titanic besar dah. Dah. Abang kata, kapal yang abang kata yang yang lawe alau. Marilah alau semano tak tergelar. Dah, gi belaga enggak apa? Belaga dengan salji habis. Dah, ani pula siapa tengah laut tu? Dah. Mari umuk lek sana bukit tinggi dia tu. Betullah. Di masa Nabi Nuh tu hai rakyat dah. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal. Allahu akbar. Firaun tu duk belayar dah, duk apa kata, duk jalan atas air tu. Duk di celah-celah apa? Di antara apa? Mauj, umuk kal jibal seperti bukit. Bukit benda bukit. Umuk tinggi sok mari duk dekat kepala kita. Ru kok tu, ru kok ni. Dah. Kita ni orang luar, orang kelih dalam ramah tu rasa nak mutah lah. Nah, mabuk air tak apa, sama telah. Pas siap apakah lagi kalau kita duduk atas Firaun? Bukan mutah dah, pakai biru lah dah. Nah, biru, hijau, ya, dicak, dah, cak, tujuh cak lah dah kita ni. Setara kita tengok dalam ramah, Allah, dah, gapo ni, nak duduk mana, nak gantung mana, nak pergi mana, kalau tu yang tak ada jaga. Sebab tu lah, mana kata, kena syukur tu. Sebab itulah Tuhan sebut katanya orang musyrikin zaman dulu molek sikit pada kita ya. Molek sikit ya pada kita. Apa? Nah,
Mereka itu bersyirik-bersyirik apabila naik perahu sampai tengah laut. Nah, wajaraina bihim. Nah, mana tahu duduk lari lepas tu ja'atha. Ha, datangnya angin, rihun datangnya angin. Lepas tu dah adanya ribut, adanya umat tinggi ke apa? Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Orang-orang musyrikin dulu, dia terlupa habis dah. Tokong dia, berhala dia, datuk tu, datuk ning, tok tu, tok ning. Dah, lupa habis dah doa pada Tuhan Esa, ya. Bila umat mari likung dia, okey? Orang dulu. Ni. Nampak tu? Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Tauhid saat kau tu. Falamma najjahum ilal barri. Bila Tuhan wis selamat mereka itu, idahum yusyrikun. Bila selamat dah, Tuhan wis selamat daripada ribut yang kuat, bawa perahu mereka itu kepada pantai, pantai keamanan, turun pak tu dah, terima kasihlah hatu laut, terima kasihlah hatu kayu, terima kasihlah hatu angin, terima kasihlah. Orang musyrik zaman kita dak. Orang musyrik apa zaman kita ni, kha apa? Kha Tuhan wat nak tu bala, kha dak minta dengan orang lain. Kha ini tak kelip pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama tak molek dua tapi hak nu molek sikit pada kita. Apa apa ya dia juga dah tauhid. Nah kita tak ada tak ada tauhid langsung. Nah, bo kho itu ha mitok dengan go tu, mitok dengan go ni. Wi lepahlah cauti caup namo. Nah, tewada tu tewada ni selai kok tabok. Ni mana kata? Nah. No ayat kata Tuhan ni Allah Subhanahu Wa Taala dia wayak. Wayak kata ke apa? Kalaulah dengan kalaulah tidak dengan rahmat Allah nescaya kami nah kalaulah bukan dengan rahmat aku kalaulah bukan dengan jaga ya Allah wa inna sya'nu ghriquhum kalau kami kehendak kami tenggelamkan mereka itu habislah cut nah sepengah berlakunya di Phuket berlakunya di mana di Indonesia pakai habis dah kodo pakai baju suci dan apa nama tu dan nak hilang dan nak tenggelam. Tak nak kerja banyak lah. Apa tuan tiaw di tempat kita ni? Nah, jalan tempat kita ni. Dia mahu kata tempat jalan di Phuket di mana tu senyap. Tak ada orang. Ha, orang tak mari dah. Apa takut? Apa sebab baru ni? Dah, faw tergelar kot tu, kot ni, kot tu, kot ni. Dah, tak ada mari lah. Lepas tu, bila tak ada mari, hasil dia kurang lah. Dah, mana kata, ya, semua tu bang kata dengan kita ke habis tu lah. Kita bila kita naik, pup, ingat tu hal dah. Semua kita naik perahu eh. Jafak-jafak kita nak naik kereta ya dak takut lagi. Nah, mutu tamada baru, khorgah khor sedak. Khor apa khor ijuh. Tarik lagi. Nah, pong derah harap apa, mutu takut mati dah harap apa ni. Kereta tak ada apa ni tamada ya. Baru naik perahu, siap. Leliu napo dah napo air laut. Air laut kemah kita hijau. Bila kita pergi ke Indonesia, hitam air laut. Oh, ke mana ustaz? Air laut hitam. Dalai. Nah, aku telah liu lah gong. Dia telah liu. Apa takut? Astaghfirullah. Mikir boleh. Tanah di situ nak pergi. Nak pesan pergi. Bini aku pesan lagi. Kau tu, kau ni. Takut mati. Begitu juga kalau naik kapal. Nah, duk astaghfirullah. Nah, kapal itu sikit ya. Go. Sikit ya. Jerit. Ha, kalau bukan slave jerit. Ya berjerit lah. Lepas tu ya. Nah, ya semua itu dia kita ni. Nah, orang dah baca Yasin lah. Tepi saya tu baca Yasin. Kita sendiri pun astagfirullah. Bila nak sapa punya teribut kuat depan tu. Nah, lepas tu. Hak kapal musim balik perut ada. Nah, bukan tak ada. Tapi dia menduk dia malah tepuk. Nah, sebab apa? Sebab berlaku banyak kali juga. Bukan sekali dua. Nah, dah atas udara. Kalau pergi, pai. Masalah tak ada jumpa dah. Nah, selamat tinggal dah. Nah. Ha, mana tu? Sini tu kita bila kita hadap pup kita nah. Tubik rumah tu kita tawakal Allah dah. Bismillah tawakal tu Allah tu jaga kita. Lepas tu kita ingat molek. Katanya kita tidak kena gapo. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidaklah akan kena kita malaikat apa yang Tuhan apa yang Tuhan telah tanda telah dah catat telah qada takdir dalam lahul mahfuz syak dah mau nak mati dengan kapal mau nak mati dengan kereta mau nak mati terkati mau nak mati dengan sakit mau nak gapo tak ada kata deba tu tak pandai dah kapal tu buruklah mudah saya kambing ni tak sedak weh dah deba dia tak ada camna tak gapo tak kena kata apa pakai kita tawakal pada Allah sebab apa
qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Bila kita bahas itu, tak apa, naik kapal, naik kapal, naik kapal, naik kereta, naik gapo, nama lagi ikut dia, nak caruat pun, tak apa, aku tu hai tanah dah, nak mati, bila, dah serah pada dia. Nah, tapi kita nak mati macam boleh, kita nak mati dengan husnul khatimah. Macam boleh kita nak mati dalam apa? Dalam sujud. Nah, dalam semaya, kita baca Quran, kita nak tu, dah sedara dikasihi. Wa inna sya, jika kami, jami kehendak, nughriquhum, nanti kami akan menenggelamkan mereka itu. Fala sarikha lahum, maka tidak ada siapa dah. Sarikha, mana tak? Fala mughitha, tidak ada penolong dah. Kalau Tuhan nak wihilai, nak wihilai, tengok. 45 orang, duduk oleh Fir'aun. Mati habis, tinggal budak sore, duduk loy atas apa, atas hai. Biar jaga dia, Tuhan. Biar jaga dia, Tuhan. Nampak tu? The morning. Orang Indonesia sore. 42 hari duduk dalam air. Wala nasi, wala air, wala gapo. Duduk pergi kayu. Nah, ha, fok prak dah, fok apa? Fok prak mong gimana? Fok duk ngai duk pada muka ikan apa pun orang ambil tanya lama ni dah. Ya 40 hari atau 42 hari gitulah. Nah, fok awe pecah tadi ribut gapo nama tu bah tu ya, ya pergi kayu. Bah tu nasi makan mana? Tak ada kaluk lah tu hai cara tu. Tu hai cara. Nah, tak ada kata oh semua ni doa ada ayat ni. Pakai gapo cak bra pakai dah pakai ah pakai tanah tekok pasal mana ni. Nah, tak ada ni. Dah tu hai berlaku saudara dikasih. Kenapa tu? Wa inna sya'nu ghriqhum, jika kami kuas kami kehendak kami menenggelamkan mereka, fala sarikha lahum. Maka tidak ada dah penolong untuk mereka, wala hum yunqadun, dan tidak ada siapa yang boleh tolong mereka itu. Nampak tu? Malaka illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Malaka rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala satu saja nak kesia pada dia, nak ilpah dan nak video tu ada nyawa lagi, ada gapo lagi. Tengok, ingat tak kapal jatuh? Kapal jatuh 4 sore ya darah. Dah, darah hidup. Tanya dia, siapa we hidup kamu? Mau buka dengan sebab ada dia pakar. Tadi tekok, pegang lunggo tu, lunggo ni. Dah, dia lah tu lah dia. Kita ni Islam tak, tu jaga dia. Nak we mikir ya, bukan badak. Nak we mikir. We selamat tu nak we mikir. Padahal boleh nak we hacur semua. Boleh lah nak we apa? Nak we sehat, nak we selamat semua? Boleh. Tapi, illa rahmatan minna. Tu hai, malaikat rahmat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu lah kita nak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bi rahmatika astaghith. Ya hayu ya qayyum, bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna ila ila anfusina tarfata ain. Kita nak pada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah yang kita dah, bagaimana kita nak mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Ada cara-cara dia, nanti kita akan royak insya-Allah. Oleh itu masa kita patut sampai pada penghujungnya. Silap dan salah saya minta maaf banyak-banyak. Benar dan betul itu hidayat dan taufik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri ruangan kita dengan subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kau gagah perkasa, kau riang ceria, engkau bebas ke mana-mana.